بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وثناني وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له تعظيما لسعنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إلى رضوانه اللهم صل علىه وعلى آله وأصحابه وأخوانه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إين ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحون بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقر صدق الله العظيم Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita di antara semua nikmat yang nampak nyata adalah diadakannya kita dari tiada menjadi ada sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat al-insan ayat pertama hal ata'ala al-insani hayyun min at-tahri lam yakun shay'an madhkura Bukankah telah datang satu masa dalam kehidupan manusia, di mana pada saat itu mereka belum layak untuk disebut? Artinya, kita pada saat itu tidak memiliki eksistensi, tidak memiliki eksistensi sampai nama saja tidak bisa disebut. Maka, beruntunglah kita kemudian Allah wujudkan kita dalam keadaan seperti sekarang ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya rupa. Maka setelah nikmat yang pertama tadi, yang berikutnya adalah bahwa kemudian Allah memberikan amanah khilafah. Di pundak kita, yaitu amanah menjadi pemimpin di muka bumi. Kalau saja kepemimpinan itu diserahkan kepada makhluk selain manusia, kita tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya dunia ini. Karena diserahkan kepada manusia saja, hari ini kita melihat banyak kerusakan yang telah dilakukan. Maka dibalik semua nikmat tadi pantas untuk kita syukuri semuanya itu dibalik semua problematika kita hari ini yang sering membuat kita mengurut dada. Maka kalaulah boleh kita tuliskan di antara semua musibah, bencana, ujian, ketidaksukaan kita terhadap perkara-perkara yang membuat kita rugi maka manakah yang lebih banyak dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang membuat kita menjadi manusia yang ingkar. Yang membuat kita menjadi manusia yang kufur nikmat, Menjadikan kita sebagai manusia yang sering mengeluh ketimbang bersyukur. Padahal jelas-jelas Allah katakan, La in syakartum, la azidanakum, wa la in kafartum, inna adabila syadid. Maka kunci dari bertambahnya nikmat adalah bersyukur. Paham ya Bu? Kalau kambing harus diikat tali agar tidak pergi, maka nikmat harus diikat syukur biar tak lari. Kambing diikat tali biar nggak pergi, maka syukur, maka rizki Nekmat harus diikat tali, biar harus diikat syukur, biar tak lari. Jadi, kalau kita mau nikmat, kita bertambah; mau nikmat, kita selalu datang, harus bersyukur. Tak lupa, salam dan selawat senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah ada. penyampai risalah tak kenal lelah kedua hasanah sepanjang masa beserta keluarganya para istrinya para sahabat pengikutnya yang setia ila yaumil kiamah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah bapak dan ibu sekalian serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Sebelumnya, saya mohon maaf karena terlambat hadir. Jadi, saya masih dalam tahap pemulihan karena saya terkena saraf kejepit pekan lalu. Jadi, rasanya materi hari ini sangat relevan dengan yang saya alami, yaitu musibah. Apalagi judulnya adalah "Manusia yang Beruntung di Tengah Musibah". Ini judul paradoks. Ini judul paradoks apa? Itu paradoks bertentangan, saling bertentangan. Manusia yang beruntung dengan musibah. Emang ada musibah yang membuat kita senang. Biasanya yang beruntung itu membuat kita. Senang ada musibah yang membuat kita senang, Bu. Makanya ketika di kasih judul manusia yang beruntung di tengah musibah, ini judul kayak paradoks, kayak berlawanan, bertentangan. Ya. Karena musibah secara definisi kalau kita mau tafsirkan secara bebas, artinya adalah segala peristiwa kejadian yang menimpa kita yang berdampak ya kepada munculnya kerugian baik terhadap diri ya terhadap diri kita kemudian harta maupun keluarga maka musibah kalau mau diartikan demikian banyak contohnya Mulai dari yang sederhana, apa misalnya turun dari angkot, dompetnya hilang, yang nyengir biasanya ngalamin. <tuh> turun dari bis, handphonenya hilang, yang jawabnya cepat ngalamin. Menimbulkan kerugian yang tidak kita sukai, itu musibah. Sampai yang paling besar, apa mobilnya hilang? Alhamdulillah, saya sudah ngalamin. Saya belum. <laughs> Jadi, ngomongin musibah enak kalau udah pernah ngalamin, termasuk kalau Bapak dan Ibu nasihatin teman, saudara, tetangga yang sabar eh. kata tangganya, enak aja lo ngomong ngalamin aja belum eh kata siapa, gue udah ngalamin <tik> sebagaimana ketika Nabi mengingatkan kepada seorang wanita yang menangis meratapi kuburnya kubur anaknya dengan perkataan itakillah wasbirih wa Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Apa kata wanita ini tanpa menengok? Tanpa menoleh siapa yang berkata, "Ilaika anni fa kalam tu musibati walam ta'rif." Ta Pergi kamu. Menjauh kamu. Kamu enggak bisa ngerasain yang aku rasakan Kamu belum pernah ditimpa musibah seberat ini. Kamu enggak ngerti. Dia nggak lihat, dia ngomong siapa. Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling berat musibahnya, manusia yang paling berat ujiannya. Anaknya wafat semua, kecuali Fatimah. Bahkan anak lelakinya yang sangat dia cintai, wafat semua. Orang Arab itu sama anak laki-laki luar biasa nggak usah jauh-jauh ke Arab kita aja dapat anak laki seneng ya pak ya ya bu ya kalau ibu-ibu mah sama aja sampai teman saya dapat anak perempuan tiga gimana itu mau coba lagi lah coba lagi ikhtiar alhamdulillah yang keempat dapat anak laki kalau belum dapat anak laki nggak puas Enggak usah jauh-jauh ke Arab Kita saja memandang anak laki demikian Apalagi Nabi Suku Quraisy Suku yang paling disegani Stratanya paling tinggi di antara Suku-suku lain Di era itu Maka Bagaimana hari ini Kita melihat musibah adalah perkara, peristiwa, kejadian yang tidak kita sukai yang berdampak pada munculnya kerugian baik diri kita, harta kita, keluarga kita. Kemudian di balik semua itu terselip keberuntungan. Bisa memahaminya? Kok ada orang yang beruntung di tengah musibah? Kok ada orang yang beruntung di tengah musibah? Bencana, ujian. Kita ini mungkin kalau saya lihat wajahnya ya, saya kan ya pernah lah ngelihat wajah-wajah pengungsi gitu ya. Itu prihatin gitu ya. Lelah, letih, sedih sampai udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena apa? Karena keluarganya terpapar bencana, terdampak bencana. Di situs BNPB, silakan kalau anda nanti sempat buka di situs BNPB Januari sampai Maret 2019, ya. Itu ada 1.312 kejadian bencana. 1312 kejadian bencana 2019 ya saya nggak bilang 2020 dari Januari ke Maret artinya kalau mau dihitung sampai akhir tahun itu mungkin jumlahnya jauh lebih besar apalagi kalau mau diakumulasi sampai hari ini itu mungkin sudah di angka 3000-an 1312 kejadian bencana Ya tentu ini meliputi seluruh Indonesia. Di mana dari 1312 kejadian bencana itu sekitar 600 orang meninggal dunia, hampir 150 ribunya mengungsi akibat terpaparnya mereka oleh bencana bukan hanya fisik badannya tapi infrastruktur rumahnya, propertinya, Sekolahannya, masjidnya, maka orang-orang di tahap ketika dia tertimpa bencana adalah orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan, alias orang-orang yang secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi diri. Maka itulah pentingnya kemudian ya, sesama muslim untuk saling meringankan beban saudaranya. Ya. Kita harus tanggap kepada mereka-mereka. Mudah-mudahan kemarin kejadian-kejadian banjir sejak awal tahun jamaah masjid sini itu mampu untuk memobilisasi ya. Rizki, sodakoh, infak untuk meringankan beban saudaranya. Amin. Karena memang orang yang terkena musibah itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Ya, ya walaupun tergantung jenis musibah. Tapi setidaknya dalam konteks musibah yang kecil sekalipun seseorang bisa kehilangan kemampuan berpikirnya, akal sehatnya. Kadang-kadang, okay. kan begitu ya? Apalagi ibu-ibu, kalau kembalian kurang dari warung gitu ya, itu bisa anaknya lah dituduh. Gitu. Kamu tadi ngambil ya, atau siapa dan sebagainya, kita pada perkara-perkara yang sederhana, ya, kemudian bisa hilang akal sehat. Kita kejadian yang hari ini sedang... Diputar berulang-ulang oleh televisi, seorang ayah yang membunuh anaknya. Karena, karena apa, Pak? Karena anaknya minta uang SPP. Masya Allah, astagfirullah. Mungkin saja di satu sisi, si bapak ini merasa beban yang terlalu berat. Sehingga ketika sang anak meminta dia dalam keadaan yang tidak siap untuk ditambahi beban. Maka kalap pada saat itu iblis Shelton membisiki dia untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah ridai. Maka buat kita hari ini setiap kali ditimpa musibah maka kita jangan pernah lupa, jangan pernah lepas untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa menjadikan iman kita sebagai regulator, sebagai aturan untuk mereduksi semua kekecewaan, kemarahan, kegundahan, kegalauan, kekhawatiran, karena tidak ada yang paling efektif kecuali keimanan untuk meredam semua rasa itu. Ya? Jadi, tidak ada yang paling efektif kecuali keimanan. Untuk apa? Untuk meredam semua rasa itu, rasa apa? Rasa resah, gelisah, gundah, kecewa, dan sebagainya. Terhadap apa? Terhadap musibah atau segala perkara, suatu kejadian yang tidak kita sukai dan berdampak kepada kehidupan kita, maka munculnya musibah dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang harus juga disikapi secara arif dan bijaksana. Di dalam kitab Udhatus Sabirin wa, wa Hakirin, Imam Ibn Qayyim al Jauziyah membagi manusia menjadi empat tipe. Menjadi empat tipe: manusia tipe apa, manusia tipe manusia dalam menghadapi musibah. Yeah. Jadi, Imam Ibn Qayyim al Jauziyah itu sampai memetakan, sampai membagi tipologi manusia ke dalam empat tipe dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah orang-orang. Yang lemah imannya, siapakah mereka? Orang-orang tipe ini, yang lemah imannya, adalah orang-orang yang ketika musibah menimpanya, adalah orang yang langsung jatuh kepada rasa kecewa, marah, tidak terima. Hingga sumpah serapah ini, orang-orang yang lemah iman. Kalau kita pernah melakukan ini atau bahkan sampai hari ini, masih seperti itu, maka beristighfarlah. Karena itu artinya kita menjadi manusia yang lemah iman. Bagaimana orang yang lemah imannya ketika tertimpa musibah? Mereka bentuk tidak terimanya, kecewanya, marahnya bisa terdefinisikan melalui kata-kata. Sebagaimana orang-orang beriman yang kalau tertimpa musibah dia akan mengucapkan kalimat istirja. Apa Bu? Bagaimana bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji' ya alladzina idza musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nah orang-orang yang lemah imannya dia akan mudah mengucapkan kemarahan lewat kata-kata yang tidak bermanfaat contohnya apa nah, ada anak kecil Sumpah serap, ya. kemudian menyalahkan orang lain. Marah, tidak terima, teriak-teriak menampar pipi, merusak properti, banyak kejadian-kejadian semacam itu. Maka, orang yang lemah imannya adalah mereka yang tidak memiliki kepahaman terhadap urusan agama. Ini bentuk di mana dia sangat minim dalam pengetahuannya terkait agama. Mengapa demikian? Karena Allah telah jelas-jelas menyampaikan ma'asobah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabi min qabli an nabraha. Ina dzalika 'ala Allah yasir. Likaitala tasawwa 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kullal muftaadin Tidak menimpa musibah. Fil ardi wa la fi anfusikum. Tidak menimpa sebuah musibah kepada suatu kaum atau pribadi seseorang di antara kalian illa fi kitabim min qabli an kecuali itu semua telah Allah catat jauh sebelum kalian diciptakan. dari 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa catatan takdir seseorang itu ada di lauhul mahfud dalam keadaan tidak dikurangi tidak ditambahi ya, tidak dirubah artinya ketika sudah ditetapkan maka demikianlah sampai akhir hidupnya kita akan terjatuh di sini, di usia sekian di hari ini, itu sudah tercatat semua jangan mikir gimana ya, hal-hal <laughs> yang membuat kita nggak menambah kecuali kefasikan itu hanya perlu kita imani yang demikian itu hanya perlu kita yakini yang demikian itu hanya perlu kita yakini bahkan di dalam hadis diriwayatkan disampaikan bahwa Takdir manusia itu sudah dicatat lima ribu tahun sebelum manusia dilahirkan. Jadi, kalau kita memahami ini, maka dengan sangat mudah kita bisa menerimamu, siba. Karena mau kita bagaimanapun, dia akan menghampiri. Karena itu sudah ketetapan. Kita menik menikah dengan siapa? Kita bakal punya anak atau tidak? Kita punya anak yang durhaka atau soleh. Itu hal-hal yang sudah ditetapkan. Anak kita akan wafat di usia sekian, suami kita akan meninggal di usia sekian, istri kita akan meninggal di usia sekian. Kita bercerai, itu sudah ditetapkan. Hal-hal yang membuat kita. Harus menambah keyakinan terhadap ketetapan, sehingga kalau manusia sudah memahami bahwa ini semua terkait dengan takdir yang sudah Allah tetapkan, dia akan jauh lebih mudah menerima. Dia akan jauh lebih mudah menerima, memahami, dan ikhlas menjalani. Tidak selalu menolak kenyataan. Menolak realitas, bahkan selalu mengungkit-ungkit persoalan di masa lalu yang sudah terjadi. Dulu, kalau nggak begini, nggak bakalan begini. Kadang-kadang, ini masalah-masalah yang pelik. Akhirnya, kita menganggap bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Termasuk hari ini ketika orang heboh menyalahkan gubernur sebagai penyebab banjir. Itu hati-hati, Pak, Bu. Bisa jatuh akidah kita. Seolah-olah ada kekuatan selain Allah yang bisa menyebabkan musibah. karena tidak ada kecuali Allah yang bisa menetapkan ya, nikmat dan musibah kepada hamba-Nya sebagaimana tadi di dalam surat Al-Hadid yang saya bacakan ma'asobami musibatin fil ardi anfusikum min Ina 'ala allahi itu perkara yang mudah bagi Allah termasuk Jakarta banjir hujan nggak berhenti berhenti. Ya, yang saya paham teman-teman yang setiap kali hujan, ya kalau kita disunahkan untuk berdoa kan setiap kali hujan turun, Allahumma saiban nafian. Tapi ada tuh yang setiap kali turun hujan deg deg <laughs> ya dalam satu bulan tiga kali kebanjiran ngeringinnya aja butuh butuh semingguan dari bingung sampai bengong tapi itulah nikmat makanya dulu punya temen yang tinggal di bantaran kali Ciliwung itu itu dia santai aja itu saya tahun 90-an udah punya temen di sekitar bantaran kali Ciliwung itu mereka punya ya punya planning kalau banjir itu bagaimana kalau sekarang bahasa kerennya mitigasi bencana jadi mereka sudah tahu plannya seperti apa kalau banjir makanya mereka bangun rumah tuh ada dua tingkat satu tuh tingkat atas tuh untuk ngangkutin barang-barang yang nggak boleh kerendam itu jadi memang kita nih manusia yang paling fleksibel elastis ya dikasih lapar bisa tahan dikasih kenyang kebablasan paling elastis ya kan manusia itu makhluk yang paling elastis diajak susah bisa diajak seneng jangan ditanya paling elastis maka teman-teman yang di bantaran kali Ciliwung itu dia ya mah udah tenang-tenang aja mau banjir mau apa itu kan sebelum dibetonisasi Ciliwung Dulu itu kan di atas kalinya ada rumah. Kalau sekarang nggak ada, udah nggak ada kali itu di atas rumah. Itu dulu di atas kalinya ada rumah. Yang kalau banjir datang, cuman atapnya yang kelihatan. Atapnya doang tuh yang kelihatan di pinggir jalan orang pada nontonin rumahnya gitu. Begitu banjir surut, airnya rendah gitu kering, pindah nggak mereka? Enggak, balik lagi ke situ nggak kapok dia sudah terbiasa adaptif nah begitu kita terhadap bencana terhadap musibah itu adaptif apa yang membuat kita bisa beradaptasi dengan musibah iman Jadi kalau hari ini kita terkena musibah, kita adaptif, kita bisa berinteraksi, bisa menerima, dengan lapang dada, ikhlas. Itu artinya kita elastis. Keimanan kita sudah lebih baik dari kebanyakan orang yang masih meratap, masih sedih, masih menangis dan sebagainya. Terus nggak boleh, boleh silakan. Musibah itu tidak membuat kita menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan kita. bahkan Nabi pun menangis ketika Ibrahim wafat. Tapi apa yang Nabi katakan? Inal mata boleh menangis, wa inal qalbal dan hati boleh bersedih. Wala naqulu ila bima yurdi rabbana. Tapi aku tidak akan pernah berkata sesuatu yang membuat Rabbku tidak ridha. Sedih boleh, menangis boleh. Tapi jangan pernah berkata yang membuat trop kita tidak rilek. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, karena tiap orang berbeda-beda ujiannya, cobaannya, musibahnya. Kemarin ada artis tenar. Ya bu, ya ibu-ibu nih apal biasanya? Ganteng ya bu? badannya atletis, sehat, olahraga, mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Lagi -lagi. Ustadz Dery ya. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang ganteng mati, yang jelek mati. Yang sehat mati, yang sakit mati. ya, yang sok bukan cuman istrinya BCL sampai yang nggak kenal pun sok gitu sampai yang nggak kenal aja sok gitu wah innalillahi meninggal kayak kenal aja gitu ya. kurang apa beliau kaya Dua-duanya artis tenar Teori-teori berkembang Ada yang bilang kurang istirahat Karena sedang program CrossFit CrossFit itu olahraga Yang bisa mempercepat hilangnya Bobot tubuh ya. Karena dia mixing ya. Antara gym Kardio Nah kata Dokter-dokter spesialis kalau ikut program itu, jangan sampai lupa asupan nutrisi dan istirahat. Nah, rupanya diprediksi beliau ini istirahatnya kurang, jadi jomplang. Ada yang bilang seperti itu, tapi buat saya, rumus kematian itu cuma satu. Sebagaimana di dalam hadis, tidaklah Allah wafatkan seseorang kecuali sudah dicukupkan rezekinya. Jadi, orang gak bakal mati kecuali rezekinya sudah habis. Bahkan, konon Presiden Soeharto sebelum wafat itu sempat minum dua tetes air. Allah nggak bakal korupsi kalau haknya dia dua tetes air sebelum wafat Allah kasih makanya banyak kan kejadian orang sakit dirawat di rumah sakit ngeleprak aja di kamar ruangan eh tiba-tiba makan seger badannya enak bisa duduk minta ini minta itu keluarganya berpikir sehat besok ya wafat Allah nggak bakal korupsi emangnya manusia. Kalau emang rizkinya masih ada untuk menikmati nasi padang, Allah anterin tuh nasi padang ke rumah, ke ruangannya, makan dia dengan lahap besoknya wafat. Makanya itu teori kematian tidaklah Allah wafatkan. Seseorang kecuali sudah dicukupkan rezeki, makanya Bang Ar, Bang Asraf kemarin termasuk, alhamdulillah orang yang Allah lebihkan hartanya, sehingga dia bisa memberikan santunan kepada rumah yatim. Ya, ahli warisnya memiliki warisan yang bisa bermanfaat. Ya. Terus ada yang bilang kalau gitu. Buat yang miskin, miskin masih panjang dong umurnya. Iya pak, ya betul ya pak. Bersyukurlah kalau masih miskin. Berarti umurnya masih panjang. Enggak juga, Bu, orang miskin ada yang mati juga. Tapi artinya kalau kita mau pakai. Analogi itu, ya bersyukur juga. Kalau memang kita masih hidupnya susah, Rizki belum mudah, Itu artinya, Kita masih diberikan usia panjang, Untuk apa? Jangan bilang untuk nyari Rizki, Untuk beri, Gitu. Jadi enaknya begitu ya, Kalau tiba-tiba kita punya harta yang berlimpah, Dapat rejeki nomplok, Ya kan? Nah itu kita perlu khawatir tuh, jangan-jangan itu rezeki terakhir ya. Biar beruntung bagaimana? Biar bermanfaat bagaimana? Langsung keluarkan untuk fakir miskin, anak yatim, duafa, panti asuhan, berangkatin haji orang tua gitu, biar hartanya bermanfaat. Nah, bagi yang masih miskin nih termasuk saya, kita gunakan umur kita untuk ibadah. Enak nggak? Eh, <laughs> dikasih rizki kita gunakan untuk jalan Allah. Karena demikian perintah Nabi, La ila Tidak boleh hasad, dengki, iri kecuali kepada dua orang. Ya. Yeah. Arajulun atahu malan fasalata ala halakatihi fil Orang yang Allah berikan harta kepada dirinya, kemudian dia gunakan untuk atau dia habiskan untuk di jalan Allah. Yang kedua, orang berilmu yang dia gunakan ilmunya untuk belajar dan mengajar kepada dua orang itu, kita boleh iri, kita boleh hasad. Jadi, kalau ada orang kaya, kita diberikan kelimpahan harta, gunakan harta itu untuk membuat kita masuk surga ya jangan masuk komunitas mobil komunitas motor komunitas yang bagus-bagusan harta ya. masuk komunitas bikers yang motornya harganya setengah M jadiin harta untuk masuk ke dalam surga Kembali kepada manusia yang beruntung di tengah musibah, maka orang-orang yang imannya lemah adalah orang-orang yang tidak mampu memahami bahwa segala bentuk musibah adalah ketetapan yang telah Allah berikan, telah Allah tuliskan jauh sebelum kita dilahirkan. Yang demikian itu agar kita tidak kecewa terhadap yang luput dari kita dan gembira terhadap yang kita dapat. Kadang-kadang kita kan begitu ya. Temen dapat rezeki. Terus kita merasa, "Duh, kok bukan saya ya?" Kok dia ya? Misalnya ada family gathering. Ya, dibacain door prize dapat sepeda motor wah wow, udah berharap-harap saya, saya, saya lagi nggak punya motor, pengen ngegrab gitu. Ya. Eh temen yang udah punya motor dua, <laughs> kita nggak terima. Aduh, gila, dia aja motornya udah dua, ngapain sih pakai dapat lagi? Kita ngomel aja tuh di dalam hati. Ya Allah saya yang gak punya motor saya. Seolah-olah Allah salah alamat ngasih rejeki. Betul gak? Ibu-ibu lagi butuh rice cooker. Bapaknya ikut family gathering di kantor. Ya Allah, berikan saya rice cooker. Magic com. Biar istri senang. Eh, dapatnya parutan ya. Pulang-pulang, <guluh> di disenyum. Buat apaan parutan gitu. Hidup ini <guluh> Enggak, seperti yang kita skenario. -kan. Kalau hidup ini sesuai yang kita skenario, -kan, ancur semuanya serba seperti yang kita harapkan. Coba bayangkan, hujan hari ini ada nggak orang yang merasa senang dengan turunnya hujan? Ah, ada siapa, para petani? Ada nggak yang khawatir bahkan berdoa jangan turun hujan? Banyak. Kalau diserahin kepada manusia urusan rizki repot. Bisa ada yang mati sebelah sana. Allah yang punya kuasa. Maka musibah itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita dilahirkan. Dan itu perkara yang mudah buat Allah. Kita nggak usah ngambil hak Allah kita nggak boleh nyoba-nyoba memposisikan diri kita sebagai Allah dengan apa? Dengan tadi itu berpikir yang aneh-aneh tadi kenapa dia kenapa bukan kita? Bahkan terkait dengan musibah-musibah yang kita alami itu kadang-kadang kita tidak berpikir panjang bahwa ada sebenarnya musibah yang tertolak lantaran musibah yang kita alami. Bagaimana ceritanya ada musibah yang tertolak? Karena musibah yang kita alami. Oh iya. Gara-gara kita kesleo. Ya. Yeah. Begitu kantor ada training yang harus ninggalin keluarga sebulan, kita jadi kagak ikut. Senang ya Bu ya? <laughs> Jadi ada kisah Kisah ini intermesu ya. Ada kisah Seorang Raja Yang karena sebuah Peristiwa Terpotong tangannya Maka ada seorang Alim Seorang soleh yang selalu Mengatakan Al-khair khiratullah kebaikan itu pilihan Allah. Jadi setiap ada yang kena musibah dia selalu bilang al khair khiratullah. Kebaikan itu pilihan Allah. Maka ketika dia melihat raja tangannya buntung, kata dia al khair khiratullah. Raja marah. Mau tangannya buntung digituin kan. Ini penjara nih, penjara. Di penjara nih orang alim ini orang alim ini dipenjara. Lalu pergilah suatu hari raja dengan para pengawalnya berburu sampai tanpa dia sadari dia masuk ke sebuah wilayah yang bukan kekuasaannya dan itu dikuasai oleh sebuah kaum penyembah berhala. Ditangkap raja dan para pengawalnya, ditangkap dan silakanya dijadikan tumbal. Bagi berhala-berhala mereka, maka para pengawalnya itu dibunuh-bunuhin untuk disembahkan kepada berhalanya. Giliran raja mau dibunuh untuk dipersembahkan, kata kaum ini. Pada penyembah berhala ini bilang, "Oh, jangan cacat! Kita nggak mempersembahkan sesembahan yang cacat, suruh pulang aja." raja ini enggak berhenti-berhenti mengucap alhamdulillah alhamdulillah dia ingat omongan orang alim itu maka sampailah dia seorang diri di kerajaannya dan memerintahkan agar orang alim ini dikeluarkan kata orang alim ini kata raja apa yang kau katakan benar al khair khairatullah karena hilangnya tanganku jariku ini Aku tidak jadi dibunuh. Kemudian, raja bertanya kepada orang alim ini, "Kalau apa yang menimpaku adalah al -khair khiratullah maka apa yang menimpa bagimu dimasukkan ke dalam penjara itu adalah yang terbaik. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa masuknya engkau ke dalam penjara adalah yang terbaik?" Menurut Allah, apa kata dia? kalau saya nggak di penjara, saya pasti ikut sama raja. <laughs> kalau saya nggak di penjara, saya pasti diajak. Saya pasti mati. <laughs> Al khair khiratullah. Kadang-kadang kita ini menerima musibah, terus langsung gelap mata menghakimi apa yang terjadi saat itu dengan mengabaikan aspek-aspek kemungkinan yang bisa saja terjadi dan menguntungkan kita setelahnya. Contohnya, peristiwa meledaknya pesawat yang di perairan Kerawang. Ingat gak ada cerita ketika rombongan yang terlambat betul nggak? ada rombongan yang terlambat jadi dia macet sampai bandara pesawatnya udah terbang marah semuanya kesel ya tapi begitu dikabarkan pesawatnya meledak mereka semua langsung bersyukur Baca nggak cerita seperti ini? Baca ya. Jadi perkara-perkara musibah itu jangan serta merta langsung dihakimi pada hari itu. Ini bentuk kelemahan iman. Apalagi timbul perkataan-perkataan yang tidak membuat Allah ridho kepada kita. Wah ini gara-gara ini, gara-gara kamu pulang telat, ya. Istri marah karena suaminya pulang telat. Dia jadi terlambat rapat di pos RW, kantor RW. Padahal kalau dia on time, dia bisa jadi ketua RW itu. Begitu dia datang telat, dia nggak jadi ketua RW. Alhamdulillah, nggak jadi ketua RW begitu pulang, Bu. Untung aja Bapak datang telat. Emang kenapa? Pemilihannya udah selesai. Itu kalau Bapak datang tepat waktu, bisa jadi Bapak jadi ketua rw Tuh kan, tadi aja marah-marah gitu ya. Banyaklah contohnya ya. Ibu yang paling banyak pengalaman. Jadi orang-orang yang lemah imannya adalah orang-orang yang mudah kecewa, marah terhadap Musibah yang dia alami, maka tipologi manusia yang kedua menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah manusia-manusia yang bersabar. Manusia-manusia yang bersabar ini adalah manusia yang masuk kategori orang-orang yang beruntung. Begitu ujian menimpanya, begitu cobaan datang kepadanya, begitu musibah menghampirinya, dia bersabar. Saya katakan tadi, bersabar tidak menghilangkan sisi kemanusiaan. Kita menangis, sedih, kehilangan anak yang disayangi, kehilangan istri yang dicintai, kehilangan harta yang diusahakan, tapi itu tidak lantas membuat dia kecewa dengan kehidupan tidak lantas membuat dia marah apalagi sampai membuat Allah tidak ridho kepada dirinya contohnya apa kendaraannya hilang atau sesuatunya yang dia miliki hilang entah handphone entah apa kemudian dia datang kepada orang pintar yang dia klaim sebagai orang pintar jatuh dia kepada perkara akidah musyrik tolong pak di terawang kira-kira motor saya ada di mana mobil saya ada di mana dulu waktu mobil hilang saya hilang mobil itu tahun 2010 bulan Juli pulang menjelang subuh jam 6 ya jadi habis subuh saya tidur lagi karena letih istri bangunin pulang diantar siapa saya bilang bawa mobil mobilnya mana itu yang tadinya ngantuk pak jadi kagak ngantuk saya lompat dari tempat tidur kagak ada mobilnya mobilnya gak ada. Innalillahi wa inna Ya, sabar aja. Mau diapain? Tapi itulah kemudian hilangnya mobil itu menjadi momen yang paling mencerahkan buat saya. Karena saya mengalami kejadian yang luar biasa yang buat saya sulit dinalar oleh akal. Mobil itu dilengkapi dengan GPS. Tahu ya GPS ya, Bu? Global Positioning System. Itu cara kerjanya. GPS itu kita aktifkan pakai kartu perdana. Ya, ada alatnya pasang di mesin mobil. Jadi setiap kali mesin di starter dia ngirim SMS ke handphone kita koordinatnya Cush, koordinatnya SMS setiap mobil di starter nah itu kartu perdana lama nggak diisi pulsanya jadi angus pada saat hilang nggak bisa di tracking jadi percuma saya isi pulsanya mental. Saya isi pulsanya mental. Angus, ya Allah, saya bilang, "Udah, inilah akibat tidak prepare bulan Juli, bulan Oktober. Tiba-tiba masuk SMS koordinat itu mobil. Bayangkan, mobil ini sudah mati." kartunya diisi pulsa nggak bisa bulan Oktober ngirim sinyal itu kan setiap kali di starter dia ngirim jadi ngirim Wih, eh, koordinat saya lacak posisinya di Lampung tapi karena saya kesulitan untuk selalu melacak dipanggil lah provider GPS-nya provider GPS-nya pakai alat untuk men-tracking itu mobil. Akhirnya di-tracking dan positif mobil ada di Solok, Sumatera Barat. Rumah saya di Pondok Gede. Ya. Jadi hilang bulan Juli, Oktober mobil ada di Solok, Sumatera Barat. Berangkatlah tim ya dengan aparat yang beli itu mobil guru Ya, nggak tahu dibeli dengan harga berapa. Mobilnya masih sama, plat nomornya masih sama. Jadi kalau pakai alat GPS yang langsung provider punya itu kan enak. Tidit, tidit, tidit. Jadi sambil ngetrack itu mobil, kita ikutin tidit-tidit sampai akhirnya tuh mobil berhenti di sebuah bengkel. Abang, uh, sinyalnya itu kencang di sebuah bengkel. Tidit-tidit-tidit gitu. Oh iya itu dia mobilnya. Maka kita tanya kepada pemilik bengkel Pak mobilnya ini siapa yang punya? Itu tuh rumahnya orangnya lagi nelpon di depan rumahnya. Kita datang baik-baik, kita ngomong baik-baik, nggak terima dia. Saya punya STNK, saya punya BPKB dikeluarin sama dia. Kalau orang kalau kasat mata sih ngelihat kayak bener, tapi aspal kita keluarin juga STNK dan BPKB kita yang asli. Pihak Polres Sumatera Barat, Solok sana, tahu kita yang benar. Maka dia kasih solusi daripada proses hukum sebaiknya dicari jalan damai. Caranya gimana? Si guru ini membeli mobil kita. Wow, dia mencak-mencak. Enak dikit. Dia udah beli itu mobil harga berapa saya nggak tahu, disuruh beli mobil saya. Karena kalau nggak begitu, dia akan dituduh sebagai penadah. Walhasil selesai. Tapi hikmahnya apa? Saya merasa bahwa begitu mudah sebenarnya buat Allah untuk mengeluarkan kita dari musibah. Nggak masuk akal saya kartu perdana yang sudah hangus itu bisa mengirim kembali sinyal gimana ceritanya saya sampai diskusi sama teman yang kerja di provider seluler kok bisa sih kartu saya ngirim lagi itu kan udah hangus boro-boro diisi pulsa aja nggak bisa tapi di balik pertanyaan saya itu sebenarnya tersirat keyakinan saya yang luar biasa bahwa tidak ada yang sulit buat Allah, hari ini anda kesulitan dengan semua problematika hidup, besok anda ketawa seolah-olah tidak pernah terjadi kesulitan. Itu perkara yang mudah. Ahasibana ayakulu Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan aman? Sementara dia belum diuji. Jadi, ada konsekuensi dari setiap perkataan kita soal keimanan, amanah. Saya beriman, kemudian tiba-tiba perilaku, kekafiran muncul pada saat musibah itu, datang. Kita jadi orang yang marah, kita jadi orang yang tidak terima kecewa dan sebagainya. Ini kan perilaku, kekafiran, makanya kenapa Nabi mengingatkan kepada seorang ibu yang meratapi kuburnya. Ittaqillah wasbirih. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Karena tidak dibenarkan dalam Islam seperti itu. Dan dalam Islam sunnahnya, wanita tidak diperbolehkan ikut ke kuburan. Maka buat kita hari ini harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah yang memiliki kemampuan untuk menimpakan musibah kepada kita dan Allah yang mampu menyelesaikan makanya kenapa kemudian semua perangkat-perangkat solusi yang ditawarkan dunia apakah psikolog agar kita tenang kemudian kita melakukan trauma healing ya penyembuhan pasca bencana tetap semuanya kembali kepada proses iman kita tidak ada yang bisa mereduksi kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran kecuali dengan keimanan. Apalagi Nabi sudah mengatakan mayusibul muslimamin wasobin wala Tidaklah menimpa seorang muslim rasa sakit. Letih. Wala hamin hazanin. Khawatir. Sedih. wala ghamin wala adhan ya. sesuatu yang mengganggu dia ila syaukati yushakuha bahkan duri yang menusuk kakinya illa kafarallahu bihi min khatai kecuali itu semua sebagai penghapus dosa-dosa bayangkan penghapus dosa dosa Jadi sakit, letih, gelisah, khawatir, khawatir itu banyak macamnya. Khawatir terhadap masa depan, khawatir terhadap penghidupan, ya kan? Padahal Allah jelas-jelas mengatakan walana wa Sesungguhnya manusia akan diuji dengan sedikit rasa takut, Walju sedikit rasa lapar wa naqsim minal amwali wal anfuthi wa tamarat ya. dan khawatir terhadap diri dan makanan wa bashiri sobiri dan kabarkan kepada orang-orang yang sabar, berita gembira alladzina idha asobatuh musibah qalu inna lillahi wa inna ilahir Ulaika alaihim salawatum Wa warahmat. Bagi mereka ampunan yang besar. Ulaika humul Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, luar biasa. Ya. Yeah. Yang berikutnya adalah orang-orang yang ridho. Nah ini tingkatannya lebih tinggi lagi dari sekadar bersyukur. Kenapa? Karena ridho ini dia benar-benar ya, lebih dari sekadar bersyukur. Yang saya tadi bilang tuh adaptif terhadap musibah. Dia menjadi lebih ridho. Dikasih musibah ridho, dikasih tidak ada gestur yang berubah dari dirinya. Tidak ada ekspresi yang berubah dalam sikapnya, wajahnya, dan sebagainya ketika musibah datang kepada dirinya. Ya. Al-Ustaz Muhammad Al-Habsyi di Solo itu pernah bilang, para kiai-kiai pemilik pesantren di Jawa Tengah itu, itu banyak yang bisa dikategorikan sebagai wali. Mengapa demikian? Dia menguburkan anaknya yang wafat tadi siang, tadi pagi, karena kecelakaan di jalan raya. Bukan satu, tiga. Di depan matanya, sorenya dia kuburkan tiga anaknya. Pesantrennya bahkan diberi nama. Nama anak-anaknya. Habis maghrib, dia sudah mengisi kajian seperti ini. Sore, dia baru saja selesai menguburkan anak-anaknya. Maghrib, dia sudah memberi kajian kepada para santri-santri. Tidak ada yang berubah dari gestur tubuhnya, bahwa seolah-olah dia baru mendapat bencana, bahwa seolah-olah dia baru mendapat musibah yang luar biasa. Kalau kita sudah mengurung di rumah tidak makan, tidak minum sampai nambah musibah <laughs> karena sakit atau mengubur istrinya sore hari karena sakit yang tak kunjung sembuh wafat akhirnya dikubur malamnya sudah memimpin kiamulail dengan para santri ini ada kita seperti itu ditimpakan musibah, ditimpakan bencana, kita masih saja seperti orang biasa. Orang yang tidak melihat kepada dirinya kecuali keridhaan terhadap musibah. Ditinggal anak, ditinggal istri, ditinggal suami, ditinggal cucu. Dia tetap yakin kepada Allah semata. Karena dibalik semua musibah ini, ada pahala yang menanti diri. Yakin, gak, Bu? Yakin, gak? Masa <tuh> serius? Yakin? Yakin, kita bahwa musibah menghapus menghapus dosa? Benar, benar, Bu. Yakin, kalau musibah menghapus dosa, yang belakang bu, yang gak ada suaranya berarti nggak yakin. Yakin, okay. Pak, yakin Pak, musibah menghapus dosa, yakin? Ya. Kalau yakin, besok-besok terkena musibah, harus ih, nah. harus teri, nggak boleh marah ma iya dong, yang ngomong Nabi, yang ngasih tahu Allah. Kita Masunda Sunda Empire aja percaya. Orang bisa percaya sama omongan manusia. Eh, mau percaya omongan Allah enggak? Percaya sama omongan Nabi enggak? Sama Sunda Empire tuh orang sampai ribuan yang ikut. King of the King, apalagi itu, itu, itu. sebelum Sunda Empire. Yang, yang Jawa itu apa tuh? Hah? Iya Raja Agung sejagat. Itu enggak ini loh. Enggak sedikit loh pengikutnya. Ada orang percaya emang kami gituan, terus enggak percaya sama Allah, enggak percaya sama statement nabi di dalam hadis. Hati-hati akidah Anda rusak. Ini nabi yang ngomong, hadis yang bicara. Bahwa semua sakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, kekecewaan, kegundahan, kegelisahan. Ila kafarallahu bihi min kecuali Allah hapus dosa-dosa. Jadi tidak menimpa semua itu kepada kita. Kecuali Allah hapus dosa-dosa kita. Jadi kalau tiba-tiba kita lagi duduk. Kok gak enak banget ya perasaan. Itu Allah juga ampuni dosa-dosa kita. Tiba-tiba badan meriang. Terima, bahkan Nabi melarang kita untuk melaknat panas, melaknat demam. Tidak boleh, karena dalam sebuah hadis dikatakan demam itu seperti panasnya api yang menghilangkan karat dari besi. Panas itu bisa menghapus dosa. Ini orang-orang yang ridho dan orang-orang yang terakhir adalah orang-orang yang bersyukur. Orang yang lemahnya, orang yang imannya lemah, orang yang bersabar, orang yang yang rito, dan yang terakhir orang yang bersyukur. Dahsyat ini. Kalau bersyukur ditimpa bencana, ditimpa musibah, ini udah imannya para wali ada kita ditimpa musibah bersyukur. Ini ditimpa musibah bersyukur. Ya, luar biasa. Nabi mengatakan, ya, ketika dikatakan hal-hal yang seperti ini, maka kita hanya diperbolehkan untuk mengatakan, "Alhamdulillah, yang ala hal. segala puji bagi Allah atas segala hal." Jadi, kita bersyukur karena itu tadi kita nggak tahu hikmah di balik musibah. Bisa jadi, ketika musibah itu datang kepada kita, sebenarnya Allah tengah ya, mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih baik mempersiapkan sebuah perkara yang akan membuat dia cinta. Salah satu contohnya apa? Bahwa ketika anak yang masih belum balik wafat, itu bisa jadi tabungan akhirat kita. Kan luar biasa. Itu jadi tabungan kita yang menarik nanti di surga kelak bahwa mereka tidak akan masuk surga kecuali ibu bapaknya dihadirkan di hadapan mereka. Ini hadis. Ketika Nabi mengatakan, ketika Allah mengatakan kepada mereka, "Masuklah kalian ke dalam surga." Tidak sebelum bapak ibu kami hadir. Ini anak-anak yang wafat sebelum balik. Sampai kemudian Allah hadirkan bapak ibunya dan lantaran permintaan anak itulah mereka masuk surga bersama. Jadi nggak perlu kita meratap, mukul-mukul pipi, merobek-robek baju, menjambak-jambak rambut. Tidak perlu. Sabar. Dan hebatnya sabar itu hanya bisa dirasakan, hanya bisa diraih kalau ujian itu datang pertama kali. Innamas sabru inda ula. Gunakan sabar di saat ujian pertama kali datang. Kalau sudah sepekan baru ngomong, ya alhamdulillah sekarang saya sudah ikhlas. Ya itu mah beda. Jadi ketika pertama kali datang ujian, pertama kali mendengar musibah itu, itulah makom tertinggi dari sabar. Kita langsung menggunakan kesabaran itu sehingga tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang membuat Allah ridho kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar. Inna masabru inda sadmatil ula. Gunakan sabar ketika ujian pertama kali datang. Begitu juga ke anak-anak kita. Ikut ujian apa? SMPTN. nggak lulus. Kecewa. Panggil sini. Dengerin. Kasih nasihat. Sabar. Coba lagi tahun depan. Jangan. Marah. Tidak menerima keadaan. Mau nikah gagal. Kecewa. Kesel. Marah. Akhirnya menjadi pembenci wanita. Yang wanita jadi pembenci pria. Bisa terjatuh ke dalam kefasikan. Jadi sukanya sama wanita, yang pria sukanya sama pria. Karena merasa pernah dikecewakan. Kan begitu. Jatuhnya kepada kefasikan. Tidak Allah Ridhoi. Orang-orang yang bersyukur ini, pendekatannya, bila mendapatkan rizki, dia bersabar, bila mendapatkan musibah dia bersyukur terbalik ya kalau kita ya kalau kita bila mendapatkan rizki kita bersyukur mendapatkan musibah kita bersabar orang dengan tipe keempat ini mendapatkan rizki dia bersabar mendapatkan musibah dia bersyukur hati-hati mendapatkan rizki juga kalau nggak pakai sabar bahaya karena kodratnya kita ini senang dengan semua kenikmatan punya duit banyak ya hasil jual tanah dapat mediator fee dapat fee mediator itu uang dikasih cash sama yang beli satu M pernah lihat satu M bu pernah pak lihat satu M bapak Mas, sering ya dikasih nih VNT belum sampai rumah udah kurang separoh belum sampai rumah udah kurang separoh itu emang manusia tuh punya kodrat pengennya senang senang, dia buat ini, dia buat itu, dia buat ini, belum sampai rumah udah kurang separuh. Makanya kita kalau dikasih rizki itu juga harus bersabar. Rata-rata belum dikasih duit aja udah kebayang mau beli apa, mau beli apa. Ya. Duitnya belum di tangan tapi udah ketahuan tuh yang mau dibeli nanti kalau saya terima gaji ke-13, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Ibunya nanti kalau bapak gajian, ibu mau beli ini, mau beli ini. Duitnya belum ada. Duitnya belum ada aja, ya, sudah habis. ya. Bu, ya. <laughs> Duitnya belum ada, udah habis. Makanya ini kalau dibilang, ya cuma numpang lewat. Karena duitnya belum ada, kita udah punya planning. Makanya harus bersabar. Nah ini prinsip orang keempat. Terhadap rizki, dia bersabar. Terhadap musibah, dia bersyukur. Karena apa? Jelas kalau bersyukur, dia mendapatkan pahala. Dan derajat keimanannya bertambah. Nabi pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Ayun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya. Apa kata Nabi? An Nabi. Yang pertama Nabi. Kemudian Thumas orang-orang soleh. Yang kedua Sumal Amsal Fa Amsal. Kemudian yang seperti itu dan yang seperti itu. Maksudnya apa? Ya orang soleh yang derajat kesolehannya. Ya sekelas mungkin para alim ulama, para asatib, kemudian ya sampai di level kita lah ya yang ya yang gitulah itu jadi semakin tinggi derajat keimanan seseorang semakin tinggi cobaan jadi kalau kita hidup nggak pernah merasa dikasih musibah artinya artinya iman kita lemah le. Jangan seneng-seneng aja bu, kalau nggak dikasih musibah. Terus ngelihat tetangga sebelah kayaknya nggak pernah lepas dari musibah. Banyak dosa sih dia tuh. Orang yang dikasih musibah itu belum tentu banyak dosa. Bisa jadi Allah lagi ninggikan derajat dia. Karena di dalam sebuah hadis yang lain disampaikan bahwa tidaklah Allah timpakan musibah kepada seorang mukmin dan mukminat baik yang menimpa diri harta dan jiwaNya ya dan keluarganya sampai kemudian dia menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa sampai dia menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa jadi kalau ada orang-orang seperti ini susah hidupnya musibah seolah-olah datang bisa jadi bahwa dia adalah orang yang lebih baik dari kita kita nggak pernah dapat musibah hidup tenang senang dan sebagainya. Pertanyaannya jangan-jangan Allah tunda untuk diberikan musibah karena Allah nanti akan memberi ganjaran kita di Yaumilkiyah. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai uh, kajian duha terkait dengan manusia yang beruntung di tengah musibah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dan ampunannya, lantaran kemampuan kita bersyukur, bersabar atas segala musibah yang Allah timpakan kepada kita, dan kita terhindar dari perilaku-perilaku, sikap-sikap yang bisa membuat Allah tidak ridha, lantaran ketidakpahaman kita terhadap perkara-perkara agama. Al-Hakum Rabbik Fala Takunana Minal Muntarin Wa Bilai Taufiq Walidai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh